Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my YouTube channel. Di video kali ini gue pengen bedain headlens 1, headlens 1 sama Gestart X11. Karena ini harganya tuh dikit-dikit banget ya bedanya. Yang satu 30 juta, yang satu 29 juta. Nah, ini tuh semuanya tersedia di Rodaling Serpong. Untuk headlens 1, dia tuh udah berbahan frame karbon, dia 11 speed juga. Nah, yang ini juga frame-nya aluminium, dia udah 11 speed juga. Dua-duanya GRX, tapi mengalami beberapa perbedaan di spare part lainnya. Oke, langsung aja yuk, apa bedanya? Jadi yang pertama ini, si headlens 1, dia itu udah frame karbon ya. Bedanya sama yang Gestart X11, dia framenya aluminium. Lalu lanjut ke perbedaannya, kita di X11 dulu. Nah, ini untuk seat postnya dia udah hidrolik, sedangkan si headlens 1 yang ini belum ya, dia masih seat post biasa. Lalu apalagi sih perbedaannya selain itu? Pertama tadi di frame, kedua di seat post, lalu yang ketiga di pengereman. Sistem brake-nya yang ini udah pakai 810 ya guys ya. Jadi lebih tinggi serinya daripada yang ini, karena yang ini tuh udah pakainya RX 400 buat remnya. Dan buat shifternya juga yang ini tuh udah RX 810, yang ini masih RX 600 ya guys ya. Jadi komponennya itu lebih tinggi yang X11 kebanding yang headlens 1. Lalu untuk RD dia pakainya sama ya, 812, namun sprocketnya beda sama yang si headlens sama yang si X11. Jadi sprocketnya itu kalau yang headlens 1 dia SLX, kalau yang ini Diore. Untuk titnya sama. Nah, lanjut ke crank ya. Cranknya itu bedanya di yang si ini X11 dia pakainya FSA, kalau yang ini no name ya, mungkin dari brand Marin cranknya. Yang mungkin perbedaannya cukup segitu. Yang pertama frame, brake, seat post sama sprocket ya. Tapi yang paling menonjol frame. Nah, gimana teman-teman? Kalian pengguna karbon apa aluminium nih? Harganya beda dikit. Speknya juga nggak terlalu beda jauh. Nah, pilihan ada di teman-teman ya. Mungkin cukup sekian review dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kekurangan silahkan di komentar ya guys ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube gua.